Ya, sobat-sobat, sekarang kita kembali lagi di channel YouTube Sadi Firmansyah Official. Kali ini saya mau berbincang dengan teman lama yang menggeluti bisnis di Kota Malang. Ada Mas Arif S. Salam kenal. Mbak Devi. Sama ada Mas Niko. Ya, ini Mas Ari, saya pengen tanya ini. Tolong perkenalkan Mas Ari ke teman-teman sekalian, profil Mas Ari. Profil saya ya, nama saya Ari. Profesi sih saya bergelut di bidang bisnis saja di F&B. Jadi kebetulan hari ini salah satu apa ya, dalam naungan manajemen saya, namanya One Step More. Ada teman juga di Jakarta, ada Mas Ido namanya. Jadi kalau Ido nonton, salam kenal dadah dulu ya Mas Ido. Terus habis itu kita mengembangkan bisnis kuliner. Jadi mengembangkan bisnis kuliner itu semuanya. Jadi kita mengerjakan itu dari concepting, dari menu, dari sistemnya, manajemen semuanya. Jadi ada pun warung-warung yang kita ngomongnya warung ya, biar lebih memasyarakat ya, betul itu. Jadi warung-warung yang sudah ditangani sama One Step More ini sudah lebih dari 10 ya, lebih dari 10. Berarti ini ya, Mas Ari memang bisnisnya di bidang kuliner ya? Betul. Jadi mulai dari nol, jadi kita punya tim memang. Saya mau tanya nih, suka dukanya Mas Ari di bisnis ini seperti apa? Suka dukanya, kalau sukanya kan tetap kita dapat duit ya. Iya kan? Iya Mas ya? Iya. Kita tetap dapat duit. Sukanya, dukanya ya membangun SDM, membangun profesionalisme, rugi, nggak dibayar. Itu sih dukanya di situ. Terus nggak dipercaya orang, itu dukanya di situ. Tapi ketika kita berlaku dengan etos kerja yang baik dan kerja keras dan doa, itu insya Allah semuanya akan datang, akan meliputi. Ya. Kalau untuk Mas Ari sekarang bisnis di mana ini? Tempatnya sekarang ya, tempatnya. Ya, tempatnya ini kalau One Step More ini banyak yang berjalan, cuman saya sekarang lebih fokus di kantin. Oh, kantin. Iya, karena kantin ini ada di Tumpang. Oke. Catat teman-teman, kantin ada di Tumpang ya, Kota Malang. Kabupaten Malang. Tempatnya di Tumpang ya. Iya, nanti bisa dilihat juga di Google Map, juga sudah sinkron, itu Kanting Resort and Resto. Oke. Iya. Di sini ya, nanti ya. Di ini ada Instagramnya. Iya. Saya lebih fokus di sini karena di sini sangat menjual sekali. Karena kita jualannya juga pemandangan, pedesaan, makanannya juga tradisional. Terus kita di sini juga ada resort buat orang luar kota atau orang dari Kota Malang yang mau istirahat di sini. Ada suara sungai di sini. Terus kita juga menyediakan buat orang mau kawinan, itu bisa di sini. Berarti lebih ke alam ya? Ke alam. Dan masakannya masakan tradisional. Jadi semua lidah bisa rasa di sini. Apalagi orang-orang Indonesia pasti cocok di sini. Oke. Ini Mas Ari, pernyataan terakhir. Keinginan Mas Ari untuk kedepannya seperti apa ini? Keinginan saya di kanting yang jelas saya mau ada kanting-kanting berikutnya. Oke, siap. Ada kanting-kanting berikutnya, ya Jawa Timur dulu. Jawa Timur, terus kita kuasai mungkin merambah ke Bali. Terus kita bisa buat kanting lagi di area Jawa Barat dan sekitarnya. Berarti untuk hal ya, general ya, iya, untuk semua kota ya. Betul. Seperti itu ya. Iya. Oke, siap. Itu teman-teman ya, perkenalan kita dengan Mas Ari. Semoga ini bermanfaat, tapi jangan lupa follow Instagramnya di sini. Langsung kontak Mas Ari kalau mau kanteng untuk reservasi. Iya. Sip. Pokoknya yang brewok kanteng ini loh, pasti. Ya, ini juga apa, kenalin juga ini selaku rekan bisnis. Oke. Iya. Mbak Nevi namanya. Oke, dia, Nevi. Dia ownernya. Ownernya kanting, boleh dijelaskan artinya kanting, wah beliau lebih tahu. Teman-teman, ini mumpung di sebelah saya juga ada ownernya yang punya kanting, ownernya ya. Nanti biar tahu, saya minta tolong untuk ibu owner, apa sih kanting itu? Artinya? Oke, okay. Kanting itu memang saya ambil dari nama sungai yang ada di daerah sini. Nah kebetulan di bawah, nah ini ada sungai namanya Sungai Kanting. Dan kebetulannya lagi, kanting sendiri itu artinya perahu kecil. Oh, perahu kecil. Perahu kecil, jadi nyambungan. Berarti lebih konsep ke alam ya, memang benar-benar konsep ke alam ya. Iya.
Seperti itu teman-teman ya. Di sini suasananya memang sangat bagus, asri, bikin kita kerasan, gitu aja. Untuk makanannya sama minumannya harga sangat terjangkau juga, kualitas makanannya bagus. Cepet datang ke kantin. Oke teman-teman, kita sudah berbincang dengan owner dan Mas Hari. Kalian sudah tahu semua jawabannya, dan kantin ini memang memiliki suasana yang bagus. Habis itu memang suasananya yang sangat asri dan enjoy lah untuk keluarga. Oke, dari saya seperti itu aja. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Salam.